Teropong News. Lugas, tegas, dan tanpa batas. Kepolisian daerah Papua bersama aparat TNI hingga saat ini terus melakukan evaluasi dan monitoring setiap pergerakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya dalam rangka upaya pembebasan pilot Susi Air yakni Kapten Philip Mertens. Hal itu dikatakan Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakhiri saat didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo bersama Kapolres Mimika AKBP IGD Putra di depan awak media pada hari Kamis 23 Februari 2023. Kapolda Papua mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah mengetahui lokasi kelompok tersebut berada, namun harus memerlukan waktu untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Kapolda mengatakan ada kemungkinan dirinya bergabung bersama Satgas Damai Kartens untuk melihat bagaimana langkah-langkah dan persiapan penanganan pada lokasi yang nantinya akan dilakukan penegakan hukum tersebut. Menurutnya, waktu yang dibutuhkan ini agar pihaknya bersama personel TNI dapat lebih mempersiapkan serta mengevaluasi apa saja faktor-faktor dan sebab akibat apabila dilakukan penegakan hukum di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum dengan cermat dan teliti serta tepat sasaran, namun tetap dengan memperhitungkan faktor keselamatan dan kemanusiaan, terlebih terhadap pilot Susi Air yang saat ini masih di tangan mereka. Kelompok yang membawa pilot ini bergeser. Ya, sedang bergeser dan kita telah sampai pada titik itu dan sedang menunggu. Jadi tentunya saya sekali lagi saya minta teman-teman wartawan untuk sabar. Saya mungkin setelah ini nanti juga akan ke kota berikut, akan bergabung dengan Satgas yang sudah ada di sana. Hari ini mereka melakukan TFG, nanti kita lihat bagaimana persiapan langkah-langkah penanganan di wilayah itu. Karena setiap lokasi tentunya kita mempersiapkan secara cermat. Sekali lagi, kecermatan dari para TNI Polri kan supaya tidak ada eksis lain. Eksis lain ini suka dimanfaatkan oleh kelompok ini dengan berorganisasi dan politik untuk membuat bahwa seolah-olah kami aparat TNI Polri itu melakukan hal-hal yang melanggar HAM di tanah Papua. Dari Jayapura, tim Teropong News memberitakan.